semuanya, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku, hai, selamat datang, nama aku Asa. Aku banyak banget bikin video di YouTube channel ini, jadi kalau kalian suka sama konten-konten aku, please subscribe to my channel. Di video kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail, aku mau nge-review 2 pen tablet yang baru aja aku punya. Nah, mungkin kalau kalian udah follow aku di Instagram atau udah subscribe aku dari dulu, kalian tahu kalau misalnya aku tuh suka banget ngegambar dan aku emang lulusan desain, jadi sering banget bersinggungan sama gambar-menggambar. Nah, salah satu alat yang aku pakai untuk gambar itu adalah pen tablet. Karena dulu waktu kuliah, uang aku terbatas, jadi aku cuma bisa beli pen tablet. Dan itu ngebantu banget untuk perkuliahan aku dan pekerjaan aku pada saat aku kuliah. Nah, sekarang aku mau nge-review 2 pen tablet yang menurut aku harganya affordable, yang cocok banget dipakai buat kalian yang emang suka gambar, tapi pengen dapat spek yang gede, tapi harganya murah. Oke, langsung aja. Ini dia bintangnya. Jadi ini adalah pen tablet dari mereknya Fake. Aku nggak tahu nih bacanya Fake atau Fake ya. Kalau orang bule itu bacanya Fake. Mungkin kita baca dengan kata-kata Fake aja ya. Nah ini guys, pen tabletnya ada 2. Yang pertama yang Fake 640. Yang kedua ada Fake 1060. Nanti aku bakal ngasih tahu juga perbedaannya apa. Karena aku belum coba guys. Jadi sama-sama langsung kita review aja. Ini boxnya bagus banget ya, lihat deh. Nah, di dalamnya itu sudah terdapat si produknya sendiri ya. Nah, di dalamnya tuh udah ada produknya. Kayak gini ukurannya lumayan kecil ya. Ada kabelnya, ada pennya, ada replacement tip. Banyak banget guys, replacement tipnya banyak banget. Terus di sini juga ada tipnya lagi. Dan ada stand-nya, jadi ini kita bisa taruh di samping komputer gitu. Terus nanti kita pajang kayak gini. Nah, kayak gitu. Oke, kalau yang 1040 ini, dalamnya ternyata dapet sarung tangan buat gambar, tapi ini kayaknya kegedean deh di aku. Ada produknya. Tadaa! Wah, ini gede banget sih, bentar aku. Produknya gede banget. Wah, ini puas banget sih pakai ini. Lihat, gede banget. Aku nggak pernah punya pen tablet dengan ukuran segede ini. Ini puas banget sih kalau gambar pakai ini. Ini ada tombol-tombolnya juga. Di dalamnya hampir sama, dapat replacement tip yang banyak banget. Aku nggak tahu kenapa dikasih bekal sebanyak ini ya. Kayak ini literally banyak banget, nggak tahu isinya berapa. Terus dapet pennya juga, ini pennya sama deh, sama dapet standnya juga kayak tadi nih tuh. Dapet kabelnya juga. Kalau ini kabelnya bisa dicabut ya, kalau yang tadi tuh nggak bisa dicabut guys. Petunjuk dan driver downloadnya. Langsung aja kita coba kayak gimana experience untuk pakai pen tablet ini. Thank you.
Oke, aku udah coba dua-duanya dan overall aku suka banget pakai ini karena sama seperti klaimnya yang ada di web, kalau gambar di sini tuh rasanya kayak gambar di kertas. Jadi dia permukaannya tuh paper-like, berasa kayak gambar di kertas kalau misalnya kita gambar di sini. Kalau perbedaannya sendiri jelas banget pasti ukuran. Kalau yang VK640 ini dia lebih handy, lebih kecil dan lebih gampang dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya kalian traveling bisa bawa ini aja, nggak makan tempat. Tapi kalau yang VK1060 ini tuh lebih gede dan lebih puas rasanya kalau ngegambar di sini. Ini adalah pertama kalinya aku punya tablet segede ini. Aku ngerasa kayak puas banget ngegambar di ukuran yang segede ini. Nah, terus yang tombolnya ini tuh dia cuma ada 3 kalau yang VK640, tapi kalau VK yang 1060 itu ada 8. Dan tombolnya ini tuh bisa di custom semua ya. Jadi misalnya kita mau zoom in, zoom out, mau undo, mau copy, mau paste gitu bisa ya. Gampang banget. Kalau ini sekitar segini, nanti aku tulis di video, dan ini harganya sekitaran segini. Jadi menurut aku disesuaikan aja sih sama kebutuhan. Terus perbedaan berikutnya ada di kabelnya. Kalau yang ini tuh kabelnya nyatu gitu loh sama tabletnya, jadi nggak bisa dicopot-copot. Tapi kalau yang gede ini, aku sukanya kabelnya bisa dicopot. Tuh. Kalau misalnya kalian mau yang kecil, handy, gampang dibawa kemana-mana, kalian bisa pakai yang VK640. Tapi kalau kalian pengen yang gambarnya gede banget, puas, kalian bisa beli yang VK1060. Dan ini adalah hasil gambar aku menggunakan 2 petablet ini. Kalau misalnya kalian mau beli, bisa langsung aja klik link di description box. Aku bakal taruh satu-satu linknya di sana, kalian bisa beli di sana. Apalagi buat kalian yang baru-baru pengen nyari tablet yang cocok, semoga video ini memberikan referensi lebih ke kalian. Once again, thanks for watching. I'll see you guys next time. Bye!